Shalom, haleluya. Senang sekali bersama kasih Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Hari Pentakosta artinya hari ke-50 dalam bahasa aslinya. Hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan hari ke-10 setelah dia naik ke surga. 2000 tahun lalu sampai sekarang, manusia diubahkan karena peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Peristiwa Pentakosta terjadi dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi setiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah sinyala api yang berterbangan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain. Sebutkan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, sebelum peristiwa Pentakosta, Yesus Kristus berkata sebelum dia naik ke surga, tunggu di Yerusalem, naik ke upper room, naik ke loteng Yerusalem, nantikan Roh Kudus. Dia tahu bahwa kita manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang Maha Tinggi memenuhi setiap orang. Karena itu murid-murid yang asalnya menyaksikan kenaikan Yesus ke surga 500 orang, tetapi akhirnya hanya 120 orang menunggu di loteng Yerusalem. Mereka menunggu hari pertama, mereka menunggu hari kedua setelah kenaikan Yesus ke surga. Menunggu hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Tepat hari Pentakosta pagi itu, tiba-tiba turunlah dari langit Roh Kudus seperti tiupan angin yang keras memenuhi upper room. Seperti saya sekarang ada di upper room, loteng Yerusalem. Di mana 2000 tahun yang lalu tempat ini orang-orang biasa, petani, pemungut cukai, nelayan, orang yang tidak punya apa-apa, tetapi yang dipilih oleh Yesus, the ordinary man, orang-orang sederhana, the ordinary lady, wanita yang sederhana, Maria Magdalena, dan semua murid Yesus berubah waktu Roh Kudus turun atas mereka. Mereka penuh Roh Kudus dan lidah-lidah nyala api. Dan mereka penuh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Haleluya. Kasih Tuhan, selamat Pentakosta buat kita semua. Pentakosta pertama luar biasa. Pentakosta kedua, yaitu Azusa Street, Wills. Dan Pentakosta yang ketiga, yaitu hari-hari ini akan dicurahkan luar biasa. Di tengah pandemi ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan akhir pandemi ini akan terjadi penuaian besar-besaran jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Jadi saya mengajak kekasih Tuhan, ada kuasa. Semua katakan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu disaksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada bahasa aslinya tentang kuasa. Semua katakan kuasa. Yang pertama, yaitu exousia. Semua katakan exousia. Exousia artinya kuasa yang Tuhan beri untuk kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa dan engkau akan sebut anak-anak Allah. Bangsa yang menerima Yesus akan sebut anak-anak Allah dan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Exousia. Tetapi yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa, dunamos. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dari kata dunamos muncul dinamit, muncul kata dinamo. Ada suatu ledakan-ledakan yang luar biasa sehingga kita menjadi saksi Tuhan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Anda bertanya bagaimana caranya Pak supaya saya dipenuhi Roh Kudus? Sederhana, buka hati. Minggu lalu saya sampaikan, terima Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus bekerja. Akui segala dosamu dan Dia akan memenuhi engkau. Dan Yesuslah pembaptis dengan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita akan bergerak dalam kuasa dunamos itu? Yang pertama, Anda dan saya harus pergi memberitakan Injil. Beritakan Injil bagi semua orang. Yang kedua, Anda harus menerima dunamos itu. Tetapi kalau menerima kuasa, ada kata menerima, receive. Semua katakan menerima. Saya percaya hari ini hari Pentakosta Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas saudara semua. Dan saudara akan menerima Roh Kudus dan receive. Jangan tolak. Oh nanti kalau saya minta Roh Kudus yang datang yang lain. Tidak. Engkau telah diberi oleh dari Yesus. Engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Dan hari ini terimalah Roh Kudus. Tidak ada kuasa yang lain untuk menjamah engkau. Karena engkau telah dipilih oleh Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang ketiga, Alkitab berkata setelah engkau dan saya memberitakan Injil, engkau menerima. Yang ketiga, engkau harus jadi saksi Tuhan. Maka dunamos akan bergerak. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, tumbang tangan orang sakit,
orang sembuh, setan diusirkan, dan perkara ajaib menjadi bagian Anda. Karena dunamos bekerja hari ini, saya percaya sejak hari Pentakosta ini, saudara mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, keluargamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dilawat, dipenuhi oleh Allah. Yang keempat, selama mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tiap hari berkumpul, berdoa bersama-sama. Dan yang kelima, mereka membaca firman, melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, Bapak Ibu sekalian, hari ini juga saya akan berdoa setiap kita dipenuhi Roh Kudus, dan kebenaran Tuhan memenuhi saudara. Terimalah Roh Kudus, dan Roh Kudus memenuhi saudara, dan hidupmu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang penting. Sebab itu saya mengajak Anda semua untuk mengenapi rencana Allah. Banyak doa, banyak mencari firman Tuhan. Hari Rabu telah dibuka SOM kelas keselamatan, kelas Roh Kudus, kelas kepemimpinan, satu kepemimpinan dua, kelas berkat kesemuan dan kedatangan Tuhan kembali. Dan juga hari Jumat jam 12 siang ada menara doa. Saya undang kehadiran Anda berikutnya bagaimana menara doa. Anda menyaksikan menara doa, dan dari Jumat malam ada kebaktian pencurahan Roh Kudus jam 7 malam di gedung berita Betani Ring Road, dan juga hari Sabtu pagi ada kebaktian doa fajar kemenangan. Berikut ini bagaimana doa fajar kemenangan. Anda menyaksikan doa fajar kemenangan, bagaimana api Pentakosta menyala, api lawatan Tuhan menyala, dan saya percaya selamat menjadi orang-orang yang punya dunamos, kuasa Allah. Dan saya menanti kedatangan Anda di doa fajar kemenangan. Di hari Minggu ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, ada pendeta Yusua Yongki dari New York akan melayani Anda di baktian pertama. Ada pendeta Jackie Melo akan melayani Anda di Living Plaza. Dan ada hamba Tuhan yang lain melayani Anda dengan luar biasa. Saya percaya di hari Pentakosta ini api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus berkati semuanya. Lawatan Tuhan atas negeri tercinta Indonesia dan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.